Selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa, karena lahir hidup kami ditentukan oleh Tuhan. Maka Tuhan selalu akan melindungi diri kami, apapun yang kami jalani, agar semoga damai dan sejahtera. Dan begitu juga kami, kami selalu berbuat baik dan keburukan, tapi selalu ada keburukan dan kebaikan, itu adalah Tuhan yang mengatur. Bantulah kami dengan jalan apa yang kami harus lakukan, karena banyak masalah yang kami timpa pada orang lain. Orang-orang yang kami tolong telah meninggalkan hikmah kami,
Semoga berikanlah kami kembali lagi kepada diri kami. Mintalah ke sana dan bawalah ke sini. Siksalah dia, hukumlah dia agar semoga dia apa yang dia niatkan pada diri kami untuk menjalankan kebaikan agar semoga terbalas dalam hatinya. Karena dia tidak pernah mengingat rasa kasih pada diri kami yang telah suap padanya. Dan semoga engkau dapat mendapatkan perlindungan dari diri kami. Air adalah untuk menyucikan diri sebelum sembahyang, agar semoga tidak ada dalam hati yang kotor dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mohon diselamatkan. Om, Om, Buar, Buar, Tua, Tachawito, Warini. Om Buar Buatwa Tata Wito Warini Wargo Dewa Cudi Mahi Yoyona Prasudaya Om Narayana Verdam Sarwang Yabutaya Cubahyam Nisalan Kunir Jamu Nelwi Kapu Nirakshata Kudu Devo Eko Om Narayana Nadvityo Ati Kache Ishwara Parameshwara Jahmo Vishnu Chalutrasya Purusha Parikertita Om Swan Swamahadeva Sarvo Pramihitam Kara Mamujo Sarvo Pasebhya Palayo Sivo Sado Sivo Om Kaswama Swama Mahadeva Sarvo Pramihitam Para Mamujo Sarvo Pasebhya Palayo Sivo Sado Sivo Om Papuam Papu Karmaham Papatmo Papuso Bahyam Nikalan Kunir Jamu Nelvikapu Nirakshata Sudo Devo Eko Om Kasantavyo Kayiko Dosa Kasantavyo Vachiko Maman Antavyo Manato Dosa Taparamdap Kaswama Swamen Om Shanti 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 Om. Semoga selalu damai damai. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pelindung dan Maha Pencipta, yang Maha Memberi, yang Maha Kuasa, lindungilah diri kami, berkatilah diri kami. Kami selalu menjalankan suci dan kami selalu memohon keselamatan agar semoga sanak keluarga kami dimanapun berada semoga sejahtera dan senantiasa berdamai selalu. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Kami mohon, kami mau jalan pergi untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan tempat kami. Semoga dilindungi, semoga diberikan kekuasaan, semoga diberikan keselamatan. Sehingga apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan, agar semoga selalu diberikan ketenangan dan keringan. Semoga Tuhan dapat memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan, memang pelindung yang mengasih. Jagalah puji syukur kami. Kami mohon kepadamu lah Engkau Tuhan. Karena Engkau lah yang memberi hidup kami. Engkau lah yang memberi janji kami. Engkau lah yang melihara diri kami. Engkau lah yang memberikan kekuasaan diri kami. Agar semoga kami damai dan selalu panjang umur dan sehat walafiat. Jika ada hal-hal yang tidak ingin terhadap orang atau pada diri kami, ampunilah segala dosa diri kami. Dan berikanlah kami, maafkanlah diri kami. Jika ada seorang yang mau jahat pada diri kami, jauhkanlah dari niat jahatnya pada diri kami. Jauhkan dari nama-nama diri kami. Dan sempurnakanlah diri kami, sempurnakanlah dia. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pelindung, Maha Penyayang, kembalikanlah harta-harta yang kami telah berikan pada seorang dan pada kami. Sehingga keluarga kami menimpa dalam kehidupan diri Tuhan. Ia menaik lekur yang ada di tempat ini. Berikanlah kami itu. Tunjukkanlah segala. Kami selalu mengatakan kebaikan kepada seorang itu. Orang yang telah tolong sama keluarga. Sehingga istri kami menimpa dalam bahaya semua. Sehingga menahan diri oleh hukum-hukum yang tidak berhak. Yang tidak berwenang untuk menjalankan kesalahan kebaikan. Kami selalu memberikan kebaikan kepada orang. Tapi hukum telah dipergunakan untuk kesalahan itu. Bantulah kami, sempurnakanlah dia Tuhan, kembalikanlah hak kami kepada kami yang telah kami berikan padanya, sehingga dia telah menimpakan kami untuk berbahaya, sehingga telah membuat kami jadi jatuh dalam penjara keluarga kami itu. Jika kami itu, ya Tuhan, maafkanlah,
sempurnakan lagi, maafkan lagi, ampuni lagi, dan sempurnakan lagi agar dia sadar dalam hidupnya Tuhan. Ia datang merengek ke sini dan berkata, Wirawa, selalu menyakiti dalam hidup kami dan kota kami, ya Tuhan. Yang namanya kami Wirawa, sudah kami menolak. Siang malam dia datang untuk mengemis membuat sebuah sertifikat untuk dibantu, untuk memberikan modal usaha agar proyek dia berjalan. Sehingga lama kelama dia tidak kembali ke negeri kami, ya Tuhan. Jangan istirahat kami dan langsung tahan, ya Tuhan. Berikanlah kami berikan. Selamatkanlah istri kami dari bahaya, Tuhan. Sempurnakanlah dia. Sehatkanlah dia, Tuhan. Kami memohon, Tuhan. Berikanlah kami jalan, berikanlah video kami. Di mana kami minta pertolongan dari seorang, ya Tuhan. Agar semua cepat dikatakan, dia sakit, Tuhan. Ya nenek yang Tuhan ada di sini. Ya orang leluhur yang ada di sini. Bantulah kami berjalan, Tuhan. Jika ada orang yang berbicara yang tidak ada. Ada orang yang berbicara yang sakit di kami, ya Tuhan. Kembalikanlah kepadanya, ya Tuhan. Dan sempurnakanlah, ya Tuhan. Kami memohon, ya Tuhan yang ada di sini. Kami maafkanlah dia. Ampunilah dia sebagai dosa-dosa. Dan bersembuhlah istri kami, ya Tuhan. Bebaskanlah istri kami, ya Tuhan. Berikanlah kami. Berikanlah kami kesempatan. Berikanlah jalan kemana yang kami ada. Namun kita bertolongan, Tuhan. Kami tidak tahu yang mana kami harus ambil, ya Tuhan. Kemana kami harus minta tolong. Tapi selanjutnya, apakah pertolongan yang susah. Sudah banyak orang yang menolong diri kami. Namun kami dikorbankan, Tuhan. Kembalikan rezeki yang hak yang kami berikan kepada kami. Dan sisa lagi. Dan hilangkan rezeki dia, ya Tuhan. Ambilah rezeki kita, ya Tuhan. Kepada kami, berikanlah Tuhan. Orang-orang yang lagi masuklah diri kami. Hancurkanlah diri, ya Tuhan. Kami memohon ikutlah kepada diri kami. Untuk berjalan, ya Tuhan. Lindungilah diri kami. Jika ada orang yang jahat yang berjaga rumah dari kami. Hancurkanlah dia, ya Tuhan. Dalam diri kami, Tuhan, yang tidak menang. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohon pamit. Kami mau jalan berusaha bukan berjalan, ya Tuhan. Kami selalu dapat masalah, ya Tuhan. Kami mohon maaf. Kami selalu memberi. Tapi orang yang memberi kami berarti, ya Tuhan. Ya. Jadi ini saya sebelum pergi, kami selalu menolong orang, namun pertolongan telah kami padanya disiasiakan untuk diri kami, Tuhan. Semoga kami mohon, itulah ucapan kami kepada Tuhan. Agar semoga bapak-bapak pemirsa yang dimanapun berada melihat kamera rekaman kami ini, kami mohon maaf sebelumnya. Karena bagi budaya kami Bali dan Hindu, beginilah cara memohon kami untuk menjalankan keselamatan dan kedamaian. Terima kasih, Pak, ya.